Bukan polisi dan bukan tentara, tali dan tongkat itulah senjatanya. Coklat tua, coklat muda seragamnya, merah dan putih tergantung di lehernya. Bukan polisi dan bukan tentara, tali dan tongkat itulah senjatanya. Trisatya Dasadharma pedomannya, siap membela nusa bangsa agama. Orang bilang itu namanya pramuka, singkatan dari praja muda karana. Orang bilang itu namanya pramuka, kaum muda yang selalu siap berkarya. Hai hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa lagi dalam program Belajar dari Rumah bersama guruku. Anak-anak, sudah siap belajar pada pagi ini? Bagaimana kabar kalian? Tetap semangat? Seperti Bu Nita pagi ini, semangat. Ya, baik. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi ini, ya, mau tahu kita belajar apa pada pagi ini? Kita berdoa terlebih dahulu supaya diberikan kelancaran dan kemudahan. Bagaimana sikap duduk yang baik anak-anak? Ayo, yang masih ambil buku, yang masih lari ke sana ke sini, duduk di depan TV kalian. Jaga jarak antara mata dan tempat duduk kalian, ya. Berdoa dengan sikap yang benar. Sudah siap? Oke, bagus sekali anak-anak kelas 3, hebat. Ya, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya anak-anak, tetap semangat. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Ada yang sakit? Semoga cepat sembuh ya anak-anak. Coba sekarang perhatikan, Bu Nita pada pagi ini memakai baju apa? Pinter, Bu, hari Senin kok pakai baju pramuka? Karena kelas 3 hari ini materinya tentang Praja Muda Karana, yang disingkat pramuka. Coba Bu Nita kasih salam pramuka, bisa menjawab anak-anak yang di rumah? Coba, salam pramuka. Kalian menjawab apa? Salam. Coba sekali lagi ya, semangat ya. Salam pramuka. Salam, pinter. Masih ingat tepuk pramukanya? Kemarin sudah diajarkan dengan Bu Cici, dengan Bu Yeni, Bu Indah. Kita coba tapi supaya semangat 3 kali tepuknya. Bagaimana Bu 3 kali? Kita coba pakai posisi tangan yang berbeda ya. Yang pertama seperti ini sampai selesai. Yang kedua seperti ini posisinya, tangannya seperti ini. Yang ketiga, satu diturunkan. Oke ya, kita coba ya. 3 kali tepuk pramuka. Hop. Yes, good job. Anak-anak kelas 3 hebat. Sudah semangat semuanya. Kalau sudah semangat, yuk kita buka buku tema 8 ya. Kita akan belajar tentang Praja Muda Karana. Tema 8 tentang Praja Muda Karana. Subtema 2, Aku Anak Mandiri. Materinya tentang mengidentifikasi atribut yang digunakan anggota pramuka. Ya, baik. Supaya lebih semangat lagi, tadi masih kurang semangat, kita bernyanyi lagi yuk. Sudah pernah? Tahun kemarin dengan Bu Cici juga lagunya sama. Kita ulang lagi supaya lebih hafal lagi. Siap anak-anak? Yuk. Itu pramuka, pramuka sejati.
juga semakin semangat ya. Kalau begitu, coba kalian buka anak-anak pada buku tema kalian di halaman 54. Coba kita baca bersama-sama ya. Aku anggota pramuka yang mandiri. Anggota pramuka dilatih untuk dapat bekerja secara mandiri. Aku selalu berusaha bekerja tanpa bantuan orang lain. Aku selalu menyiapkan peralatan sendiri. Aku menyiapkan dan mengenakan seragam pramuka sendiri. Lanjut, masih di halaman 54 sampai 55. Aku mengenakan kelengkapan seragam pramuka secara mandiri. Seragam pramuka memiliki banyak kelengkapan. Di antaranya ada baju seragam lengkap dan celana atau rok. Baju dilengkapi dengan tanda-tanda pramuka. Ada juga tutup kepala, setangan leher, dilengkapi dengan ikat pinggang, kaos kaki, dan sepatu. Lanjut, latihan pramuka membuatku menjadi mandiri. Aku sudah dapat mandiri melakukan kegiatan sendiri. Aku menyiapkan perlengkapan sekolah secara mandiri. Aku mengerjakan tugas dan merapikan kamar secara mandiri. Untuk dapat mengerjakan kegiatan secara mandiri, perlu berlatih. Latihan akan menyenangkan jika dikerjakan secara bersama-sama. Dalam pramuka, aku berlatih mengerjakan tugas secara mandiri bersama teman-teman. Nah, hari ini kita akan belajar tentang apa itu atribut. Nah, anak-anak, yang pertama, atribut adalah tanda kelengkapan berupa baret, lencana, dan sebagainya. Atau juga bisa diartikan dengan kiasan lambang. Apa atribut pramuka itu, lambangnya apa? Biasanya adalah tunas kelapa. Jika ada gambar tunas kelapa, berarti itu adalah atribut seragam pramuka, ya. Nah, bagaimana? Apa saja, Bu, contoh atribut pramuka? Nah, jangan kemana-mana, nanti Bu Nita lanjut lagi anak-anak ya, setelah yang mau lewat ini. Tetap dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Salah satu upaya untuk bisa keluar dari pandemi COVID-19 adalah dengan melakukan vaksinasi secara bersama untuk pencegahan penyebaran COVID-19. Badan POM menerbitkan Emergency Use Authorization setelah bersama para ahli dalam komite advisory yang mandiri mendapatkan data saintifik hasil uji klinik yang cukup dari aspek mutu, keamanan, dan khasiat untuk vaksin COVID-19 yang digunakan. Vaksinasi hanya dilakukan dengan vaksin yang aman, bermutu, dan efektif. Keberhasilan penanganan COVID di Indonesia akan menjadi keberhasilan kita sebagai bangsa dan juga sebagai bagian dari masyarakat dunia. Dan ini hanya dapat kita capai dengan bersama-sama. Kembali lagi dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Nah, anak-anak, tadi Bu Nita sudah janji akan menjelaskan apa sih contoh atribut pramuka. Nah, seperti ini. Di buku kalian ada tanda kecakapan khusus, tanda pelantikan, tanda baru, lambang pandu dunia, tanda jabatan, nomor gugus depan, dan papan nama. Itu semua ada di seragam kalian, termasuk seragam yang dipakai Bu Nita. Tapi ada beberapa tanda atau atribut yang tidak Bu Nita kenakan, ya.
Di dalam pramuka ada beberapa tingkatan yang digolongkan sesuai usianya. Kalian termasuk golongan pramuka yang mana ya? Ada siaga, penggalang, penaga, dan pandega. Kalian di golongan pramuka yang mana? Masih ingat kelas 3? Coba kita baca dulu ulasannya. Penggolongan usia. Nah, siaga merupakan sebutan bagi anggota pramuka yang berumur 7-10 tahun. Penggalang merupakan tingkatan dalam pramuka setelah siaga yang anggotanya berusia antara 10-15 tahun. Penega adalah anggota gerakan pramuka yang sudah memasuki jenjang umur 16-21 tahun. Pandega adalah golongan pramuka setelah penega yang anggotanya berusia dari 21 tahun sampai dengan 25 tahun. Nah, sekarang kalian sudah bisa kan menebak kalian ada di golongan pramuka yang mana? Yang mana anak-anak yang keras suaranya? Pinter sekali, siaga. Ya, kalian ada di golongan siaga. Bunita ada di golongan pramuka pandega. Oke, pinter, good. Lanjut. Nah, di buku kalian ini ada gambar atribut pramuka siaga. Jadi kita hari ini akan membahas tentang pramuka siaga. Ya, coba kalian amati. Oke, sudah diamati, ada perempuan dan laki-laki, ada putra dan ada putri, ya. Kita akan bahas ya anak-anak. Tanda umum digunakan oleh seluruh anggota pramuka. Tanda umum pramuka diantaranya tanda tutup kepala dan tanda pelantikan. Ada juga setangan leher, tanda harian, tanda wosem atau tanda pramuka sedunia. Wosem itu tanda pramuka sedunia. Tanda pengenal umum. Apa saja? Tanda topi dan setangan leher dan kacu. Setangan leher itu hasduk anak-anak. Nah, ini tanda topi. Pasti di setiap topi pramuka ada tandanya. Ada yang hijau, ada yang merah, ada yang kuning. Itu yang membedakan golongannya. Hijau adalah siaga. Nah, kalau setangan leher atau hasduk semuanya sama merah putih. Cuma yang membedakan adalah kacunya atau kolongnya. Warna itu yang membedakan ya. Lalu ada tanda pelantikan. Tanda pelantikan putra dan putri berbeda anak-anak. Kalau putra bentuknya seperti itu, hampir seperti belah ketupat ya. Kalau putri bentuknya lingkaran. Itu yang membedakan baju atau seragam atribut putra dan putri. Coba nih kalian perhatikan ya. Tanda kepramukaan sedunia juga sama, dibedakan putra dan putri. Nah, seperti itu. Persegi yang putra, yang putri lingkaran. Kenapa Bu dibedakan? Karena pramuka itu sistemnya satuan terpisah, putra dan putri. Makanya semuanya dibedakan. Tanda satuan. Apa saja tanda satuan, Bu? Tanda lokasi, ada pita nomor, ada tanda daerah. Bagaimana gambarnya, Bu? Nah, ini tanda lokasi. Lokasi kalian ada di kota mana? Surabaya ya Surabaya. Kalau di Sidoarjo, Sidoarjo. Mengikuti lokasi kalian berada. Pita nomor pun juga sama. Setiap sekolah memiliki pita nomor atau nomor sendiri-sendiri. Namanya nomor gugus depan. Gudep. Biasanya disingkat gudep. Gugus depan. Ada juga tanda daerah. Nah, ini juga kalian berbeda-beda. Kalian ada di Surabaya berarti daerahnya Jawa Timur. Mungkin nanti di kota lain beda lagi, ada Jawa Barat, ada Jawa Tengah ya. Mengikuti daerah kalian masing-masing. Lalu tanda satuan berikutnya ada tanda barung dan tanda jabatan. Nah, tanda barung ini karena siaga maka kita tulis barung. Kalau nanti tingkatan yang lain penggalang bukan barung lagi ya. Karena kita di siaga, maka nama tanda barung. Bentuknya segitiga, warna-warni. Ada merah, kuning, hijau, ungu, bebas. Kalian boleh milih dalam satu barung ya. Ada tanda jabatan. Ah, ini lihat, yang stripnya tiga, garis tiga itu bentuknya persegi panjang adalah pemimpin barung utama. Yang hanya dua garis hijau itu adalah pemimpin barung. Yang cuma satu garis adalah wakil pemimpin barung. Jadi ada pemimpin dalam satu pasukan besar, ada pemimpin barung, ada wakilnya juga ya. Lanjut. Tanda satuan berikutnya. Nah, ini tanda kecakapan umum atau disingkat
TKU. Ada juga tanda kecakapan khusus TKK. Apa Bu TKU itu? Coba perhatikan anak-anak. Di situ adalah tingkatan, ada mula, bantu, tata. Ketika kalian sudah menyelesaikan ujian atau menempuh tugas di mula, kalian akan bisa melanjutkan ke TKU bantu, lanjut ke tata ya. Kalau TKK Bu apa? TKK itu tanda kecakapan khusus, tidak semua anak itu sama ya. Ada yang bisa mahir memasak, rajin sholat, rajin menabung. Nah itu nanti akan dapat tanda khusus dari pembina kalian atau guru kalian masing-masing. Coba diperhatikan, ada gambar mata. Mungkin di rumah ada yang suka memasak. Nah, hobi masak, pintar masak, nanti ujian dengan guru atau pembinanya dapat TKK memasak. Ya, kita coba nanti kalau sudah pandemi ini berakhir. Lanjut. Nah, ada berbagai macam tanda kecakapan khusus TKK, ya. Tanda kecakapan khusus yang wajib ada 10 anak-anak. Jadi kalian kalau bisa menempuh 10 yang wajib itu. Apa saja Bu? Nanti ada lah di buku kalian ya. Ini berikut 10 tanda kecakapan khusus. Tanda kecakapan khusus diberikan untuk menambah semangat anggota pramuka. Itu anak-anak di atasnya tuh. Ada tanda seperti kesehatan, P3K. Ada gambar mata tuh yang 10 wajib ya. Lanjut, tanda kecakapan khusus apa tujuannya? Nah, untuk melatih keterampilan kalian serta kemandirian. Maka dari itu sebagai penghargaan atau reward bagi anak-anak yang rajin. Kalau yang menabung seperti gambar yang kuning, gambar celengan itu adalah TKK menabung. Sebelahnya menabung ada gambar seperti mesin jahit, itu TKK menjahit. Siapa yang bisa menjahit sendiri bajunya? Nanti minta ke guru atau pembina kalian, kalian dapat TKK. Oke? Nah lanjut. Nah ini contohnya gambar TKK menabung. Ini untuk anggota pramuka penggalang. Nanti yang siaga beda lagi bentuknya ya. TKK menabung untuk siaga seperti itu bentuknya segitiga ya. Nanti kita akan bahas lagi anak-anak lebih jauh lagi tentang atribut pramuka. Tetapi jangan kemana-mana ya. Kita akan kembali lagi dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Bakwan Trunojoyo SBO kini makin dekat dengan Anda semua. Malas keluar rumah, langsung aja klik. Karena Bakwan Trunojoyo SBO bisa Anda nikmati dimanapun. Tinggal order di GoFood dan kelezatan bakwan legendaris Trunojoyo ini bisa manjakan lidah Anda semua. Tunggu apa lagi? Yuk order! Si admin mengunggah salah satu pemberitaan tentang pernikahan keduanya. Sejak dijodohkan dengan Billy Syah Putra, Memes Prameswari kerap dibandingkan dengan Amanda Manopo. Sebagai barometer infotainment Surabaya, inilah isu. Lebih interaktif daripada kucing-kucing lain, makanya kami lebih suka. Kembali lagi dalam program kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku.
Nah, sekarang Bu Dinta punya apa ini? Ya, tapi sebelum kita membahas tentang ini, kita lanjutkan lagi yang tadi ya anak-anak ya. Jadi, bentuk dan tingkatan tanda kecakapan khusus setiap anggota pramuka berbeda. Untuk pramuka siaga, bentuknya segitiga. Untuk pramuka penggalang, ada tiga tingkatannya. Purwa, madya, utama. Ada lingkaran, persegi, dan segi lima. Ya. Nah, ini ada tanda kecakapan khusus yang terdiri atas lima bidang. Ya. Setiap bidang memiliki warna khusus. Bidang agama berwarna kuning, bidang patriotisme dan seni budaya berwarna dasar merah, lalu bidang ketangkasan dan kesehatan berwarna dasar putih, bidang keterampilan dan teknik pembangunan berwarna dasar hijau. Yang di buku kalian itu warna dasarnya merah, berarti tentang patriotisme dan seni budaya. Gambarnya seperti itu berarti TKK menyanyi anak-anak, ya. Lanjut, nah sebelum kita membahas kesimpulan, Bunita ajak kalian untuk menempelkan ya. Nih, kita akan melakukan kegiatan menempel pada seragam. Di seragam pramuka kalian sudah ada yang namanya tanda ini, lokasi dan juga berdaerah. Ada Surabaya, Jawa Timur. Di sebelah sini masih kosong, nanti kita tempel bednya. Lalu ini ada tanda pandu dunia dan juga ada tanda pelantikan. Ini seragam pramuka putra anak-anak ya. Kalian di bagian Bunita ini yang putri ya. Coba sekarang ini namanya Dimas ya. Dimas ternyata dia masuk di barung putih ya. Kita coba kita tempel barung putih. Ya, barung putih ini barung putih. Nah, tempel di sebelah mana, Bu? Di sebelah sini ya, anak-anak. Oke, di lengan sebelah kiri. Tempel. Nah. Ini barung putih. Bu, saya mau barung merah. Ada barung merah, ada barung pink ya. Nanti tempel di sebelah sini ya. Lanjut. Ternyata Dimas ini dia seorang ketua barung. Nah, jabatan dia adalah sebagai ketua. Nah, ini tandanya seperti ini. Letakkan di mana, Bu? Nah, di sebelah di bawah nama ya, di nama kalian di sini ditempel. Nah, dijahit ya anak-anak ya supaya lebih kuat. Nah, seperti ini. Ya, dia jabatannya adalah ketua barung. Lanjut. Ternyata Dimas sudah menempuh TKU, tanda kecakapan umum, yaitu tingkatan mula. Mana, Bu, tandanya? Ini. Nah, tanda mula, kecakapan mula. Satu tingkat ya, masih satu tingkat. Tempelkan di mana, Bu? Di bawah tanda barung, sebelah sini. Oke? Kita letakkan di bawah sini, anak-anak. Nah, ya. Di bawah bed barung. Oke, jadi seperti ini. Lanjut. Ternyata Dimas punya keahlian khusus atau kecakapan khusus. Dia bisa bernyanyi dengan suara yang merdu. Maka ibu akan memberi tanda kecakapan khusus yaitu bernyanyi. Seperti ini anak, kecil sekali tandanya. Ini TKK namanya. Tempel di mana, Bu? Di sebelah kanan di bawah Jawa Timur. Bed Jawa Timur. Nah, seperti ini nempelnya anak-anak. Perhatikan ya. Oke, seperti ini. Nah, sip. Ternyata Dimas punya keahlian lagi. Dia rajin menabung. Maka Bunita juga akan memberikan dia TKK menabung. Ini ya, menabung. Menabung warnanya kuning. Dasarnya warnanya kuning. Letakkan di mana, Bu? Di sampingnya seperti ini. Boleh di sampingnya? Jawa Timur. Nah. Oke, di sini. Seperti ini. Bu, ada lagi, Bu. Dimas ternyata rajin menyiram tanaman. Dia suka merawat tumbuhan di rumahnya. Maka Bunita kasih TKK yaitu menyiram tanaman atau bercocok tanam. Letakkan di mana, Bu? Di atasnya lagi ya, sebelah sini. Nah, seperti ini anak-anak, coba perhatikan. Seperti ini, ya. Banyak sekali. Ada lagi, Bu. Ternyata, Bu, ada dua TKK lagi. Tempel di mana? Tempel di sampingnya lagi. Anak-anak, untuk TKK yang ditempelkan di lengan ini hanya 5. Ya. Nanti sisanya diletakkan di setangan atau ada talinya sendiri ya. Jadi maksimal di sini hanya ada 5 TKK. 5 TKK yang harus ditempelkan di lengan. Lebih dari itu tidak boleh anak-anak ya.
Nah, jadi seragam Pramuka Dimas sudah lengkap anak-anak. Ada topi, ada hasduk atau setangan leher, ada kolongnya warna hijau, ada namanya, ada semuanya lengkap. Bagus, seperti ini anak-anak. Coba nanti dicek baju kalian apakah sudah benar, ya? Oke, pintar. Kita lanjutkan lagi anak-anak ya. Jadi, kesimpulannya pada pagi ini adalah atribut adalah tanda kelengkapan berupa baret, lecana, dan sebagainya. Atau juga kiasan lambang atribut pramuka ya, tunas kelapa. Di dalam pramuka ada beberapa tingkatan yang digolongkan sesuai usia anggotanya. Ada siaga, penggalang, penegak, dan pandega. Tanda umum pramuka dan tanda tutup kepala, tanda pelantikan, sepangan leher, tanda harian, tanda wosem, atau tanda pramuka sedunia. Lanjut, ada berbagai macam TKK yang wajib ada 10. Tujuannya untuk melatih keterampilan serta kemandirian. Bentuk dan tingkatan TKK setiap kelompok pramuka berbeda. Untuk pramuka siaga berbentuk segitiga dan hanya ada satu tingkatan saja. Lalu tanda kecakapan khusus TKK ada terdiri dari 5 bidang. Setiap bidang memiliki warna yang khusus. Tadi ada warna merah, kuning, hijau, putih, dan biru. Nah anak-anak, setelah kalian tahu semuanya, nah sekarang tugas. Coba diperhatikan. Buka buku kalian, buku tema 8, halaman 67-68. Sudah dibuka bukunya anak-anak? Ada gambar apa di sana? Coba diperhatikan. Iya, ternyata di sana ada gambar seorang anak-anak pramuka atau barung yang sedang melakukan kegiatan menempel seperti Bunita tadi. Ya, coba kalian ceritakan. Ceritakan berdasarkan gambar. Ya, coba diceritakan sedang melakukan kegiatan apa mereka. Ya, ini tugas yang pertama. Ada tugas kedua? Ada, tunggu sebentar. Nah, ternyata ada di halaman 72 dan 73. Nanti kalian baca ya, karena disitu ada ceritanya tentang Udin. Udin sudah menempuh TKK. Coba lingkari TKK apa saja yang sudah dimiliki oleh Udin. Yang kedua, lingkari gambar TKK yang mana. Yang ketiga, lingkari juga mana gambar TKU-nya. Ya, ini tugas kalian. Jangan lupa ya Nana, difoto dan dikirimkan ke guru kelas kalian masing-masing. Baik, anak-anak, ternyata 30 menit sudah terasa ya anak-anak ya, tak terasa. Bunda sudah menemani kalian. Bunita ucapkan terima kasih dan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga kalian diberikan kelancaran dan kemudahan. Mohon maaf lahir dan batin anak-anak. Kita akan bertemu lagi dalam program kesayangan kita, Belajar dari Rumah Bersama Guruku.